Fools like them, they suss me out and then they ghost. Girls like me are like a magnet to a knock. And like a lighthouse on the ocean, I send them my devotion and so much. Sobat YouTuber, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, tidak kurang satu apapun ya. Sehat walafiat ya. Di alhamdulillah ya, Pan Komar di Bali juga kabar baik dan sehat. Nah, ini jumpa lagi di channelnya Pan Komar ya. Bagi yang baru menemukan channelnya Pan Komar dan tulisan subscribe-nya masih berwarna merah, ayo kita sama-sama kita hitamkan ya. Bagi yang sudah hitam, Pan Komar mengucapkan banyak terima kasih dan salam permai. Pan Komar mengangkat konten ya, manfaat daun biji ya, daun jambu biji ya. Jadi kita kan sering tak makan ya kalau buahnya. Nah sekarang daunnya juga bisa bermanfaat banyak sekali. Namun kali ini Pan Komar hanya mengangkat 4 aja ya manfaatnya. Jadi kandungan jambu biji di sini adalah kaya akan vitamin C ya, dan kemudian antioksidan juga, dan kaya dengan vitamin lainnya ya. Selain buahnya, daun jambu biji juga tak kalah bermanfaat bagi kesehatan. Dan daun biji yaitu digunakan dan dikenal sejak orang-orang dahulu kala ya. Jadi orang-orang yang dahulu kala udah tahu ya bahwa manfaat daun biji itu banyak ya. Jadi khasiatnya tuh luar biasa ya. Yang pertama adalah menurunkan berat badan. Untuk diet itu bisa menggunakan daun biji ya, jambu biji, yaitu tidak hanya buahnya namun termasuk makanan yang ramah akan penurunan berat badan, tapi juga daunnya juga bisa. Daun jambu biji membantu menurunkan berat badan dengan mencegah pati kompleks ya diubah menjadi gula. Jadi di sini daun bijinya kita ambil, kita rebus ya, dari misalnya dari 2 gelas menjadi 1 gelas ya, itu udah biar kental hasilnya ya, diminum kan agak pahit-pahit itu ya, dari zat kompleks menjadi zat gula. Jadi bukan gula yang merugikan kita, menimbulkan diabetes, enggak, ini gulanya untuk menurunkan berat badan ya. Jadi bermanfaat ya untuk menurunkan berat badan atau diet. Kemudian yang manfaat yang kedua adalah meredakan diare. Nah, kalau kita mules-mules, mencret-mencret, nah, alternatif yang utama adalah daun biji. Jadi daun biji kita ambil, dicuci pucuknya, kemudian direbus atau dikasih air panas, ditutup, langsung diminum, dan daunnya langsung dimakan, itu lebih ampuh ya. Karena diketahui ekstrak daun biji di sini bisa bermanfaat bagi kesehatan, yaitu untuk pencernaan. Kemudian di sini ada studi menunjukkan daun biji mengurangi intensitas ya, dan diuresi diare. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak ya, jadi ekstraknya daun biji ini adalah bersifat antimikroba ya. Jadi sel-sel mikroba yang jahat kita bisa diperbaiki dengan daun jambu biji ya. Kemudian manfaat yang ketiga adalah menyembuhkan demam. Demam berdarah. Jadi demam berdarah itu kita bisa menggunakan daun biji ya, atau buahnya atau daunnya ya. Daun jambu biji bisa membantu dalam menyembuhkan demam berdarah. Ekstrak daun jambu biji di sini mampu meningkatkan jumlah trombosit dalam darah dan sama sekali tidak beracun. Kemudian kita bisa mengekstrak dengan merebus dari 8 sampai 9 daun lembah daun biji, kemudian dikasih air 2 gelas atau 3 gelas atau 5 gelas,
air tersebut bisa diambil menjadi satu gelas ya. Jadi harus kental ya, jadi kental sekali ya. Jadi 5 gelas atau 3 gelas hasilnya harus lebih sedikit ya, satu gelas. Kemudian yang keempat yaitu untuk mengobati jerawat ya, apalagi kita jerawatan ya, kita bisa menggunakan mengobati dengan daun jambu biji ya. Di sini daun jambu biji juga bermanfaat untuk menderita masalah jerawat, plek hitam, dan daun jambu biji di sini secara efektif menghilangkan jerawat bintik hitam di kulit. Dan daun jambu biji di sini mengandung antiseptik ya, yang membunuh bakteri penyebab jerawat. Ya diminum, kemudian bisa di daunnya dihancurin, dijadikan masker gitu, seperti itu ditumbuk, kemudian ditetesin kepada jerawatnya. Jadi luar dalam. Semoga bermanfaat ya apa yang disampaikan oleh Van Komar mengenai manfaat daun jambu biji di sini adalah banyak khasiatnya ya. Van Komar hanya 4 yang diangkat ya. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya ya, dengan metode-metode dari channel YouTube-nya Van Komar. Sampai ketemu lagi di lain waktu. See you next again. Bye bye. I said